Nama tempat ini itu Chowking Rongmai dan itu berada di 2.300 meter dari atas permukaan laut. Nah, di sini itu disebut sebagai tempat di mana bumi dan langit bertemu. Halo teman-teman, selamat datang di vlog Rizky Gaga. Ini adalah video terakhir dari perjalanan saya di Vietnam. Perasaan ketika lu berjalan di atas kaca tuh gemper, kaki tuh berasa nggak napak. Jadi ini kayak flying fox gitu dari situ. Hanya laki sejati yang mencoba itu. Ini kereta gantung di Vietnam. Naik terus sampai menembus awan. Secara harfiah, ya ini yang namanya negeri di atas awan. Itu semua awan. Ini adalah semacam kastil. Kalau lu ke puncaknya, itu berarti ke 3.143 meter di atas permukaan laut. What do you think about the place? What do you think about the place? Very pretty, nice grass, and good weather. Do I have to, should I say in Thai? What? Should I say in Thai? Thai? Yeah, of course. สวยมากอากาศดีมากค่ะสวัสดีค่ะเราคือยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งค่ะนี่คือรายการไทยไลน์โอเคคุณต้องไปที่อินโดนีเซียกัน Jelas gua enggak akan nge-translate yang tadi dia bilang itu. Saking bagus dan indahnya berada di atas, turun dari situ berasa turun dari negeri kayangan. Koplingnya tetap di kiri, lift this and then sah. Oke, okay. Lalu this is reverse. Oke, okay. Ininya pakai tangan kanan. Aduh, menurut gue justru inilah mobil yang paling perkasa di sini. Waktu disapa, yang jalanannya nanjak gila-gilaan dan turun gila-gilaan itu mobil kami adalah Ford Transit. Jadi ini adalah mobil yang luar biasa tangguh. Sayangnya, Ford Transit itu nggak masuk ke Indonesia. Mereka tidak membuat versi setir kanannya, gitu. Ford Transit, mantap! Salah satu kenikmatan menjadi wartawan, kerja sambil liburan. Nggak banyak orang yang punya kesempatan seperti itu, jadi saya bersyukur banget. Terima kasih Kumparan, terima kasih juga Ford. Semoga lain waktu ada lagi kesempatan untuk saya merasakan perjalanan menyenangkan seperti ini.
cabin crew to your takeoff stations. Terima kasih telah menonton.